Hai Leslar Lovers, terima kasih masih setia bersama Berlian di Official. Lesti Kejora membuat kejutan ulang tahun untuk suaminya, Rizky Billar yang berulang tahun ke-27 tahun, Kamis lalu. Dalam acara tersebut bapak satu anak itu terlihat bahagia. Awalnya Rizky Billar tidak mengetahui bakal mendapat kejutan ulang tahun dari pelantun lagu Zapin Melayu. Hal ini membuat dirinya semakin mencintai perempuan yang telah memberinya satu anak itu. Pesta ultah Billar pun digelar dengan nuansa serba merah nih, Rizky Billar juga mendapat kado spesial yang mahal banget dari Lesti. Intip yuk foto-fotonya biar gak makin penasaran. Selain sebuah pesta yang digelar cukup meriah dan mewah, Lesti juga memberi sebuah jam tangan mewah nih. Menurut akun fashion Rizky Billar, jam tersebut harganya nyaris mencapai angka 250 juta rupiah. Tidak berhenti sampai di situ saja loh, Lesti juga menghadirkan Afgan sebagai bintang tamunya. Ya, rupanya Rizky Billar ngefans banget sama Afgan. Pesta ini begitu meriah dan dihadiri oleh para artis tanah air. Ekspresi Rizky Billar saat baru mengetahui kejutan pesta ulang tahun yang disiapkan untuknya. Billar juga tampak terharu melihat ucapan selamat dari istri serta para karyawan yang menyayanginya itu. Kejutan pesta ulang tahun untuk Rizky Billar disiapkan semeriah mungkin. Baik dekorasi maupun dress code para tamu tampak serba merah, dan para MC mengungkap bahwa Lesti Kejora lah yang menyiapkan sendiri kejutan pesta ulang tahun untuk Rizky Billar itu. Ulang tahun Billar ini juga begitu spesial karena pertama kali merayakannya dengan status sebagai seorang ayah. Rizky Billar ternyata berniat menghadiri acara asosiasi kripto atas undangan Rudy Salim. Oleh karena itu, kejutan ulang tahun tersebut sukses membuat Rizky Billar berlinang air mata karena terharu. Sebelum memasuki acara inti, Rizky Billar dan para tamu undangan berdoa dengan bimbingan Ustaz Kasif Khir. Momen tiup lilin pun ternyata dilewatkan, mengingat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya hilang. Rizky Billar kemudian memotong kue ulang tahunnya yang juga berwarna merah. Kue ulang tahun tingkat 4 tersebut bertema bola yang diketahui sebagai kesukaan Rizky Billar. Potret Rizky Billar dari masa ke masa pun diperlihatkan kepada para tamu undangannya. Geng Billar yang biasa disebut trio gesrek ikut berada di atas panggung untuk menambah keseruan acara. Momen Lesti Kejora menyanyikan lagu di atas panggung juga menjadi salah satu momen spesial dari pesta ulang tahun Rizky Billar itu. Lesti menyanyikan lagu, Bukan Cinta Biasa, karena sang Rizky Billar begitu menyukai Afgan. Jangan lupa komen, like dan pastinya subscribe channel ini please nyalakan loncengnya juga ya kawan-kawan semua, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.